Melihat aneka ragam cenderamata unik seperti ini, siapa sangka jika barang-barang ini berasal dari batuan langka yang terbentuk pada puluhan juta tahun yang lalu. Batu-batuan ini utamanya untuk penelitian, pendidikan, dan apresiasi batuan. Di masa lampau, jauh sebelum terbentuknya peradaban manusia, bumi telah menunjukkan aktivitasnya. Berdasarkan bukti-bukti pada batuan, pergerakan benua diperkirakan dimulai sejak 180 juta tahun yang lalu. Afrika dan Amerika Selatan berpisah pada 120 juta tahun yang lalu. Daratan yang kini menjadi India terpecah sejak 110 juta tahun yang lalu dan bergerak relatif cepat ke utara. Di belahan bumi yang akan menjadi Kepulauan Indonesia, pada saat yang sama, setelah daratan India terpecah dan bergerak ke utara, Australia memisahkan diri dari Antartika. Cikal bakal Kepulauan Indonesia diperkirakan mulai terbentuk sejak 60 juta tahun yang lalu. Sebagian material batuannya yang lebih tua berasal dari belahan bumi selatan. Menurut para ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat arus konveksi yang menyerupai pergerakan air yang dipanaskan. Arus konveksi inilah yang membimbing pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra. Terhimpunnya batu-batuan di daerah Karang Sambung dan sekitarnya adalah akibat pertemuan antara lempeng India, Australia, dengan lempeng Asia. Bukti-bukti adanya pertemuan dua lempeng dapat disaksikan di daerah Karang Sambung melalui singkapan beraneka ragam batuan yang mencerminkan asal batuan tersebut. Karang Sambung terletak 19 km di sebelah utara Kota Kebumen, Jawa Tengah. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan bermacam batuan, dan di lembahnya mengalir sungai Lo-Ulo yang meliuk-liuk seperti ular besar. Kawasan yang penuh perbukitan ini merupakan cerminan sejarah masa lampau Karang Sambung. Batu basalt dan gabbro serta serpentinit ini adalah merupakan kepingan batuan pembentuk lempeng samudra dan batuan asal perut bumi yang lebih dalam lagi. Batuan sedimen yang disebut rijang adalah penghuni dasar samudra. Di dalam batuan ini dijumpai makhluk renik yang pernah hidup puluhan juta tahun lalu dan kini telah menjadi fosil. Itulah fosil Radiolaria. Rijang biasanya berasosiasi dengan lava basalt. Bentuk lava basalt yang aneh, menyerupai bantal, menunjukkan bagaimana ia terbentuk pada puluhan juta tahun yang lalu, nun jauh di atas lantai samudra.
dari bagian lempeng benua terangkat ke permukaan. Batuan metamorf seismika yang berkilauan. Bermacam-macam batuan itu berhimpun dan masing-masing batuannya menyimpan rekaman sejarah pembentukannya. Daerah Karang Sambung telah banyak diselidiki, terutama untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Daerah ini pun menjadi penting untuk mempelajari perkembangan sejarah geologi Pulau Jawa khususnya dan Indonesia Barat pada umumnya. Di Desa Karang Sambung itulah, pada tahun 1964, dibangun sebuah kampus lapangan geologi. Kampus ini dibangun untuk meninggikan mutu teknik perpetaan dan metode pekerjaan lapangan bagi para calon ahli geologi. Dan kini, sebagian besar dari ribuan ahli geologi di Indonesia pernah mendapatkan pendidikan di kampus Karang Sambung. Alam Karang Sambung dengan keramah tamahan penduduknya adalah salah satu dari keanekaragaman alam dan budaya Indonesia. Batuan unik dan langka, sebuah fenomena alam bernilai ilmiah di kawasan Karang Sambung dan sekitarnya, sungguh mampu mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Kelestarian bumi adalah jalinan harmoni antara manusia dan alam.